Jadi kayak buat aku mungkin salah satu perjuangannya adalah untuk mengembalikan si gemes-gemesnya jatuh cinta pasangan suami istri baru di umur segitu gitu. Dan bagaimana sih cara bicaranya umur 27 tahun itu seperti apa? Karena kan kalau aku 40 udah mau 41 pasti kan kita pemikirannya udah beda. Tata bahasa kita udah lebih berbeda karena kita udah lebih wise, udah lebih banyak pengalaman. Tapi gimana ngembalikin rasa itu? Ya untungnya aku juga di sini bermain juga sama Reza yang juga tidak muda juga, jadi kita kesama-sama gitu kayaknya. Oke, kita sama-sama nih bikin gimana caranya gemesnya pengantin baru yang gak jelas ini. Tapi ngomong pengantin baru ada gitu. Ada dong support. Garno. Yes, selalu support. Gimana kok? Ya, I'm very happy. Cuma kan kalau aku kisah-kisah hidupku pengantin barunya beda sama pengantin barunya yang ada di film ini ya, yeah. Gitu. Balik lagi itu udah. Kalau buat aku kan ini udah ada pengalamannya. Kalau di situ kan masih yang kayak wah, oh, semua akan indah dalam hidup ini gitu. Kalau si Adelia tuh kayak wow gitu kan, kayak oh masih orang tua interfere masih gitu kan. Jadi ya beda konsep, tapi ya mungkin feel-feelnya bisa terasa dari situ juga kali. Pengalaman tuh lama terjadi itu wangi dengan. Aduh, udah dong. Dari dulu juga ada. Yang pasti aku seneng selalu di support. Apapun kegiatan aku selalu diberikan support dan doakan semoga lancar aja premiernya, filmnya, semuanya semoga disukain, bukan hanya dari keluarga dan teman-teman yang menyukai, tapi penonton di Indonesia semuanya bisa suka sama film ini dan bisa menjadi sesuatu yang menghibur di kala situasi mungkin lagi agak memanas gitu, orang lagi pada serius-serius banget nih, ada sesuatu yang bikin fresh. Enggak, kan baru 1%. Ah, udah.